jalan. Sekarang kita mau belanja. Tuh, sama ayam yang ini juga. Ini ayam pahanya aja. 35 dan 30. Agak perlu pergi ke sana ya untuk beli ini asparagus yang lain. Bau nanas kan. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Aka Hana Flora. Apa kabar kalian, geng? Hari ini, geng, si Aka tidak mau panen karena si Aka mau pergi belanja. Ya, udah 7 hari. Ya, 7 hari ini si Aka tuh bangun pagi terus tidur malam. Jadi, belanja rumah, pekerjaan rumah tidak ada yang Aka kerjakan karena Aka pergi kursus untuk buat kuku di Milan. Dan sekarang si Aka mau pergi belanja sendirian karena si abang dia masih kerja ya. Jadi si Aka mau belanja. Dibilang belanja bulanan tuh tidaklah belanja bulanan ya, tapi ya belanja lah gitu ya. Jadi ya kalian ikutin aja belanja Aka sekarang, karena sekarang mahal-mahal geng ya. Jadi Aka tak tahu, aduh entahlah pengeluaran bulan ini. Tapi ya yolah kita belanja. Semoga ya Tuhan tetap kasih kita kesempatan, kasih kita berkat, kasih kita kesehatan. Ya buat kalian juga diberikan rezeki yang berlimpah ya. Dah, sekarang kita belanja aja yuk. Karena kita tak boleh lama-lama. Biar kita nyampe di rumah tuh tak terlambat. Kita bisa masak. Dan Aka juga hari ini nak panen strawberry. Juga nak panen asparagus, geng ya. Habis pulang belanja. Jadi, let's go! Kita jalan, sekarang kita mau belanja. Aka sendirian belanjanya, geng, karena si abang masih kerja. Tuh, kita masuk ke supermarket yang biasanya. Kita mau belanja hari ini keperluan rumah tangga ya kan. Ini Aka udah ada list de, sekarang kita nak cari satu persatu. Nengok nih geng, di sini ada asparagus putih. Ini asparagus yang lain. Bau nanas enaknya. Strawberry. Sudah musim, geng. Tengok. Kita juga habis ini si Aka mau panen strawberry. Jadi kalian harus subscribe dan harus ikutin channel Aka. Jangan ketinggalan ya. Komen. Kita ambil tomat. Another tomat. Harganya sama aja, geng. Daging. Dagingan. Bovino. Daging mana? Oh, di sebelah sini. Aka nak masak ribs lah. Ya, kayaknya udah lama kami tak makan ribs. Kayak yang ini. Ini daging babi, jadi rusuk babi. King. Tuh, nih. Yang murah meriah aja. Habis itu kita ambil ayam. Ayam deh yang macam gini aja, jadi kita potong sendiri gitu. Ya. Ini harganya 10 euro. 10 euro 1,5 kilo. Dada aja. Tuh sama ayam yang ini juga, ini ayam pahanya aja. 9 euro 75. 2,5 kilo. Tuh. Ya. Kita masukkan. Ini
daging ayam. Terus ini ayam, paha ayam. Oke. Lanjut. Nih adalah makanannya si abang. Ini pancetta, kak butuh pancetta. Kak ambil 3 aja. Harganya 2,49 satu biji. Tuh. Abis itu ambil ini aja. Nih. Takino atau mortandella ya? Mortandella lah, mortandella lebih murah tuh. 1,9. Mortandella ambil 2. Untuk panino atau untuk piadina, untuk tos ya. Lanjut ini sih udah untuk bahan pokok ya. Habis itu ini mau beli ini satu untuk si abang. Nih. Beliin dia satu ini. Ini kayak ya cemilan gitu, geng. 2,79, 75, 73. Tiramisu akak ada. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Habis itu cheese masih ada enggak ya, si abang? Cheese ini masih ada enggak ya? Nanti dulu. Kita cari yang lain dulu. Yuk. Ini lanjut. Nah, ini kita taruh, kita parkir dulu ke sini kan? Kita parkir. Jadi kita gampang kelayapan. Ini aku ambil formaggio ini, enggak tahu ini formaggio apa. Formaggio gratis mix. Jadi ini mix gala formaggio di mix ya. Harganya 4,3, murah. Jadi kita beli ini aja. Tuh. Terus ini mozzarella 399. 339. Agak perlu pergi ke sana, geng, untuk beli dedagingan. Ini di sini. Ini adalah daging yang bisa dimasak untuk apa tuh namanya deh? Untuk pasta. Ya. Jadi agak kayaknya mau beli ini. Ini harganya murah gitu, geng. Per kiloan gitu. Jadi udah dipotong kecil-kecil 2,3. Tuh, ya. Biasanya aku beli yang macam gini, yang kayak gini. Cuman harganya tuh jatuh lebih mahal gitu, geng. Itu 120 gram, ini berapa? Ini 180 ya. Tuh, jadi ini harganya lebih murah dibandingkan yang udah dipakai packaging kayak gini nih. Tapi ini ya memang kita harus potong sendiri jatuhnya. Aku hari ini enggak belanja banyak sih, geng. Cuman belanja barang-barang yang benar-benar perlu aja. Karena ya kita harus menghitung pengeluaran ya. Lanjut lagi. Di sini kita mau beli bihun tuh. Maka tiba-tiba kepengen bihun nih. Bihun 2,3 nih, bihun, satu bihun. Pengen buat itu apa, bihun goreng gitu lagi. Oh, di sini udah mulai banyak barang-barang Asia, tapi memang ya Indonesia tak ada ya. Oh, udah ada ini dah, samyang beludak ini kat sini dah. Biasa dia tak ada. Domi magi. Ya, tortilla. Pokoknya bagian sini ini bagian Asia gitu, naging Asia, burrito, Meksiko, luar negeri gitulah. Yuk, di sini tak ada yang perlu sih. Nih, kak butuh butter. Butter alias buro nih. Butter satu aja, 2 euro satu ini. 2 euro. Oke. 2 euro. Ini susu. Susu harganya 0,5
7. Shushu saya, shushu banget. Ya Allah, ini aja aku rasa udah hampir mau 100 loh. Yang padahal tuh dulu 100 euro tuh bisa sampai penuh gitu, nah hampir setengah. Ini 100 euro pun setengah pun tidak nih ya. Mahal geng semuanya, mahal. Telur. Tuh, telur berapa biji? Ini berapa? Ini harganya berapa? Tak ada harga dia, Wak. Ini yang di atas 2, ini 2, terus ini berapa? Oh, ini harganya 6. 63. Ambil yang ini jadinya, geng. Yang ini per kilonya 1,2. Tuh, yang ini. Jadi ambil yang ini aja aku. 2, jadi 24. Ini biji. Box. Beli santan, geng. Santan 1,6465. Santan. Beli dua lah. Santan. Saus tomat. Nih. 2,27. Berarti iya 27. Ya ampun, mahal-mahal kali lah. Habis itu kopi lagi. Ini kopi si abang. Mana dia? Yang mana satu? Forte. Ini. Sangat forte. Sangat kuat. Sangat intens. Yang itu 30. Tunggu ya, aku hitung dulu ya, geng. Kopi. Ayo. Nak beli ini apa? Peanut butter. Kita ambil yang ini aja lah, peanut butter yang ini. Yang ini sama yang ini. Oh yo. 1,35 dan 3 euro. Kalau nak datang bulan nih pasti pengen makan yang manis-manis gitu, nah geng. Duh, dari tadi tuh aku apa ya, mau beli apa ya yang manis-manis ya, mati aku. Ini enak, ini juga enak. Ini adalah makanan pertama yang aku suka di Italia ini. Ini ya, mana ya? Duh, lapar mata nih kalau kayak gini nih. Ambil yang ini kayaknya, ini loh. Nih, ada jamnya di atas, terus ada gulanya juga, kayaknya enak. 1,2. Dah selesai ini aja belanja anak kak, geng. Tengok ya, kalian tengok si kak hari ini tidak ada belanja sayur, cuman kayaknya tomat aja tadi ya di bawah, cuman itu aja. Selebihnya tuh kayak bukan sayur-sayuran. Nah, ini kita bayar dulu, kita naikkan dulu barang-barang kita ya. Kita udah selesai, geng, dan ini adalah belanjaan kita tadi. Agak kira udah lebih dari 100 euro. Dan pas-pas dong. Tuh, 9,957. Tuh, cuman segini aja, geng. Tuh. Tengoklah dari samping. Setengah pun tidak, Wak. Ya. Sungguh teramat mahal. Dan sekarang kita balik ya, karena sekarang udah nak jam 6 kayaknya. Si abang udah mulai selesai kerja. Jadi kita nak masak dan lain-lain gitu-gitu ya. Ya geng, sekarang kakak udah ada di dalam mobil. Tapi sebelum kakak balik, akan makan ini dulu. Karena kakak lapar. Pagi kakak tak ada makan apa-apa, karena kakak bangun siang. Ya, jadi kakak nak makan ini dulu. And then kita jalan, karena kakak ada gemeteran. Enak. Jadi geng, buat kalian yang nggak tahu, si Aka kenapa tidak ada upload video minggu ini, karena si Aka dari tanggal 27 sampai tanggal 2 Mei kemarin
ada kursus kuku, geng, buat kuku ya. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kakak berangkat dari rumah itu ke Milan. Kakak berangkat dari rumah itu jam 7. Bangunnya jam 5, jam 4 gitu. Berangkat jam 7 karena dari tempat kakak ke Milan itu 1 jam 45 menit naik kereta. Tapi keretanya kereta lambat gitu, geng. Jadi harus berangkat pagi-pagi ya. Habis itu pulang kan selesainya jam 8 malam. Jadi nyampe dari Milan ke rumah, nyampe naik bus, tram, bla bla bla, perjalanan gitu-gitulah. Nyampe benar-benar di rumah itu jam 10, jam 11 malam. Ya. Tuh enggak benar-benar jam 8 gitu lagi yang keluarnya. Kadang-kadang jam 8 lewat, jam 9, belum lagi nunggu metro, habis itu naik kereta lagi kan. Jadi perjalanannya agak panjang gitu ya. Jadi akak tak sempat nak ngedit video dan sudah teramat lelah dan capek. Jadi hari ini tanggal 3 baru selesai. Dan ini akak buat video langsung kita belanja karena seminggu sih abang tak ada belanja apa-apa dan dia tak makan apa-apa. Karena akak makan dari dekat luar, deh. Masak sendiri tuh ya masak apa yang ada aja lah dekat rumah gitu kan. Jadi sekarang udah habis bahan makanan semuanya, makanya si akak belanja gitu ya, geng. Enaknya, aku suka ini. Kayaknya udah mau hujan, geng. Jadi abisnya agak cepat-cepat. Nak panen strawberry juga takutnya. Kalau tak dipanen nanti jadi busuk gitu nah. Ayo aja masuk dulu. Ini muka kak masih muka capek, geng, tapi ya gimana ya, demi hidup yang masa depan, lebih demi hidup yang lebih baik. Jadi segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sudah temani akak untuk belanja. Semoga kalian suka. Dan ini gak belanja banyak sih akak ya, cuman tadi kalian tengok lah ya, cuma segitu aja. Dan juga sekarang karena harganya lebih mahal-mahal, jadi ya harus ditahan-tahan pengeluaran karena masih banyak hal yang harus dibeli dan disiapkan untuk usaha. Doain kak ya, geng. Terima kasih pokoknya buat kalian yang nonton. Semoga kita semua diberikan rezeki sama Tuhan, diberi kesehatan ya, dicukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita ya. Terima kasih and I'll see you in the next video. Bye-bye.